Salam sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Yeo dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Bertemu kita sekali lagi di rancangan TV Pendidikan. Hari ini, kita akan meneruskan perbincangan bersama-sama mengenai bab pembiakan dan pertumbuhan. Sebelum memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu ingin meminta murid-murid membuka buku teks biologi dan buku tulis dengan pen ataupun pensel untuk menyenangkan murid-murid membuat catatan nota dan isi yang penting. Pada hari ini, kita akan belajar subtopik peranan hormon dalam kita haid. Di akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan kepentingan kita haid. Yang kedua, menerangkan peranan hormon dalam mengawal atur kita haid. Yang ketiga, menghubungkaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel dan perubahan ketebalan endometrium. Yang keempat dan terakhir, menyatakan maksud sindrom prahaid dan putus haid. Murid-murid dah bersedia? Jom kita mulakan. Perubahan yang berlaku dalam satu kita haid yang mengambil masa 28 hari setiap bulan disebabkan oleh rembesan hormon. Apakah itu kita haid? Kita haid ialah satu kejadian pendarahan yang berlaku sekali setiap 28 hari. Manakala haid merujuk kepada keluluhan lapisan dalam dinding uterus atau dikenali sebagai endometrium yang disertai dengan pendarahan. Seseorang perempuan mengalami haid apabila mencapai akil balik dan berterusan sehingga putus haid. Ini berlaku pada umur 50-an. Semasa haid berlaku, tisu-tisu yang berada dalam endometrium yang kaya dengan salur darah terurai dan keluar sebagai darah haid. Oleh itu, kita haid bermula dengan pendarahan akibat keluruhan lapisan endometrium dan saru darah. Kemudian, ini diikuti oleh pembinaan semula dinding endometrium sehingga menjadi lembut dan tebal, kaya dengan bekalan saru darah. Selepas itu, pengovulan akan berlaku. Mari kita bincangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kita haid dengan lebih lanjut. Secara umumnya, kita haid berlaku dalam tempoh berapa hari? 28 hari, betul murid-murid? Akan tetapi, tidak luar biasa sekiranya tempoh kita haid adalah lebih pendek atau lebih panjang bagi seseorang perempuan. Semasa kita haid, terdapat peristiwa yang berlaku di dalam ovari dan uterus. Semasa hari pertama sehingga hari yang kelima, di dalam ovari berlakunya perkembangan folikel prima dan di dalam uterus berlakunya haid.
Manakala pada hari yang ke-6 sehingga hari yang ke-13, kematangan folikograf telah dicapai di dalam ovari. Manakala di dalam uterus, berlakunya pemulihan dan penebalan dinding endometrium. Manakala pada hari yang ke-14, pengovulan berlaku di dalam ovari. Apa itu pengovulan? Pengovulan ialah pembebasan oosit sekunder daripada ovari dan bergerak ke tube fallopio di dalam uterus. Pula penebalan endometrium terus berlaku. Seterusnya, pada hari yang ke-15 sehinggalah hari yang ke-24, di dalam ovari berlakunya pembentukan dan perkembangan struktur yang dikenali sebagai corpus luteum. Manakala di dalam uterus pula, penebalan endometrium masih lagi terus berlaku. Dan pada masa yang sama, berlaku juga pembentukan tisu dan saru darah. Pada hari yang ke-25 sehingga hari yang ke-28 pula, berlaku kemerosotan corpus luteum di dalam ovari jika persenyawaan tidak berlaku. Di dalam uterus pula, kemerosotan endometrium berlaku selepas hari yang ke-28. Kita haid akan bermula semula dengan haid ataupun dikenali pendarahan yang berlaku di dalam uterus. Jadi murid-murid, cikgu ingin tanya, apakah kepentingan kita haid ini? Kita haid adalah amat penting kerana ia membolehkan ovari membebaskan oosit sekunder mengikut satu kitaran yang lazimnya berlaku setiap 28 hari atau mengikut satu tempoh masa yang ditetapkan. Kita haid juga sangat penting supaya dinding uterus dapat diperbaharui dan ditebarkan setiap 28 hari bagi menerima ovum yang telah dipersenyawakan dan membolehkan pemempelan embrio berlaku. Apakah yang mengawal ritma kita haid sehingga kita haid ini berlaku dengan begitu tepat? Kita haid dikawal atau oleh hormon. Hormon yang terlibat dalam kita haid dirembeskan oleh kelenjar pituitari dan ovari. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari ialah hormon perangsang folikel FSH dan hormon pelutinan LH yang mengawal perubahan di dalam ovari. Manakala hormon yang dirembeskan oleh ovari iaitu estrogen dan progesteron yang mengawal perubahan di dalam uterus. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari tentang peranan hormon-hormon tersebut iaitu FSH, LH, estrogen, progesteron di dalam kita haid. Bermula dengan perembesan FSH oleh pituitari untuk merangsang perkembangan folikel di dalam ovari. FSH ini
menyebabkan oosit prima yang terkandung di dalam folikel prima akan berkembang menjadi oosit sekunder yang terkandung di dalam folikel graft. Sel-sel folikel prima dan sekunder merembeskan estrogen yang berfungsi memperbaiki dan memulihkan dinding endometrium selepas berlakunya haid. Apabila kepekatan hormon estrogen mula meningkat, penghasilan FSH tadi menurun, maka perkembangan-perkembangan folikel yang baru diperhentikan. Apabila kepekatan estrogen menjadi cukup tinggi, penghasilan FSH akan dirancat dan LH akan dirangsang. Aras LH yang tinggi merangsang pengovulan di mana folikel graft membebaskan oosit sekunder. Selepas berlakunya pengovulan, folikel graft menjadi satu gumpalan tisu yang dikenali sebagai corpus luteum. Corpus luteum akan merembeskan progesteron. Hormon progesteron ini akan merangsangkan pembentukan lebih banyak lagi tisu endometrium dan kapilari darah supaya penebalan endometrium tu terus berlaku dan dikekalkan untuk penempelan embrio. Hormon progesteron menghalang penghasilan FSH dan LH oleh kelenjar pituitari. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, corpus luteum tadi akan terurai dan aras hormon progesteron akan berkurangan. Endometrium akan terluruh dan disingkirkan daripada badan sebagai darah haid melalui faraj. Hal ini berlaku pada hari pertama kita haid. Mari kita tengok graf perubahan aras perubahan hormon semasa kita haid. Graf ini menunjukkan perubahan aras hormon semasa kita haid dan hubungannya dengan perubahan di dalam ovari dan uterus. Aras hormon dikawal atur oleh mekanisme gerak balas negatif. FSH merangsang perembesan estrogen dan ini menyebabkan aras estrogen menaik. Sebaliknya, estrogen merencat perembesan FSH dan menyebabkan aras FSH menurun. Kurangnya rembesan FSH pula menyebabkan aras estrogen juga menurun. Progesteron merencat perembesan FSH. Apabila progesteron meningkat, aras FSH juga akan menurun dan perkembangan satu lagi folikel graft akan disekat. Baiklah murid-murid, cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid tentang topik yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Soalan yang pertama. Rajah ini menunjukkan satu sistem pembiakan wanita. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan satu hormon yang dibebaskan oleh A dan nyatakan fungsi hormon tersebut untuk membolehkan penempelan berlaku. Bagus jawapan kamu. Betul murid-murid.
Struktur A adalah ovari. Contoh satu hormon yang dibebaskan oleh ovari adalah estrogen. Estrogen berfungsi memulihkan ketebalan endometrium. E, ada satu lagi hormon. Murid-murid ingat, apakah lagi hormon yang dibebaskan oleh ovari? Ya, betul murid-murid. Selain daripada estrogen, ovari juga membebaskan progesteron. Progesteron menyebabkan lebih banyak pembentukan tisu endometrium dan kapilari darah supaya penebalan endometrium terus berlaku. Jom murid-murid, mari kita sambung pembelajaran untuk hari ini. Kita telah melihat peranan hormon dalam kita haid dan kita turut membincangkan kepentingan kita haid. Sekarang, mari kita lihat peristiwa ataupun sindrom yang berkaitan dengan kita haid ini. Terdapat dua peristiwa ataupun sindrom yang berkait rapat dengan kita haid, iaitu sindrom pra-haid dan putus haid. Kita mulakan dengan sindrom pra-haid. Sindrom ialah istilah yang digunakan untuk menghuraikan beberapa simptom atau gejala yang tidak khusus untuk mencirikan sesuatu penyakit. Manakala pra-haid pula merujuk kepada waktu sebelum bermulanya haid. Jadi, sindrom pra-haid ialah tanda-tanda atau gejala yang dialami oleh seseorang wanita sebelum bermulanya haid. Gejala ini akan muncul dari 7 hingga 14 hari sebelum hari pertama bermulanya haid. Gejala-gejala yang dialami boleh dikelaskan kepada 3 kategori, iaitu fizikal, emosi dan mental. Jadual menunjukkan gejala-gejala yang dialami mengikut kategori fizikal, emosi dan mental. Tetapi, bukan semua perempuan akan mengalami semua gejala yang disebutkan ini. Sindrom pra-haid disebabkan ketidakseimbangan pada aras hormon estrogen dan progesteron dalam kita haid. Dan ini adalah keadaan yang berlaku secara semula jadi. Sekarang, mari kita lihat apakah itu putus haid. Putus haid adalah tempoh masa terhentinya pengovulan dan haid secara semula jadi pada wanita. Dan ini lazimnya berlaku dalam lingkungan umur 46 hingga 50. Apabila seseorang wanita menghampiri umur 50, perembesan hormon estrogen dan progesteron akan semakin berkurangan. Hal ini disebabkan ovarinya semakin kurang dipengaruhi oleh rangsangan FSH dan LH. Apabila perembesan estrogen dan progesteron terhenti, perubahan yang berlaku pada endometrium setiap bulan turut akan berhenti. Maka haid juga akan berhenti. Putus haid dikatakan benar-benar berlaku apabila seorang wanita tidak datang haid untuk 12 bulan berturut-turut. Gejala yang dialami oleh seorang wanita yang hampir nak putus haid termasuklah berasa panas pada keseluruhan badan, terutamanya pada kepala dan leher untuk beberapa saat atau minit.
berasa letih, gelisah, tidak tenteram dan mudah tersinggung. Wanita yang mengalami putus haid berisiko untuk mendapat osteoporosis. Apakah itu osteoporosis? Osteoporosis ialah keadaan tulang menjadi kurang padat dan mudah rapuh ataupun retak. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan unsur kalsium di dalam tulang. Wanita yang putus haid akan mengalami kekurangan estrogen. Kekurangan estrogen ini akan menyebabkan kecenderungan kehilangan unsur kalsium daripada tulang. Kita sudah habis membincangkan subtopik tadi. Sebelum berakhirnya sesi pembelajaran ini, cikgu ingin meminta murid-murid menjawab soalan berikut. Soalan yang pertama, hormon yang manakah merangsang pengovulan? A. Hormon perangsang folikel. B. Hormon perangsang ovum. C. Hormon pelutinan. D. Hormon pituitari. Betul. Jawapannya adalah C, iaitu hormon pelutinan. Mari kita tengok soalan yang kedua. Rajah 1 menunjukkan sistem pembiakan manusia. Persenyawaan berlaku di bahagian yang bertanda A 1, B 2, C 3 dan D 4. Tepat sekali jawapan murid-murid. Persenyawaan berlaku di tube falopio, iaitu struktur yang bernombor 2. Mari kita lihat soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan aras estrogen dan progesteron dalam darah seorang wanita. Antara peringkat yang berlabel A, B, C atau D, yang manakah ovulasi berlaku? Wah, bagus murid-murid. Betul jawapan anda semua. Pada label B berlakunya ovulasi, iaitu pada hari yang ke-14. Sebelum menamatkan kelas pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berimbas kembali kita haid dengan menggunakan carta alih berikut. Kelenjar pituitari merembekkan sejenis hormon, iaitu, ya betul murid-murid, hormon perangsang folikel ataupun dikenali sebagai FSH. Hormon FSH ini berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel, iaitu daripada folikel primer kepada folikel sekunder. Folikel tersebut akan merembeskan sejenis hormon. Betul murid-murid, nama hormon tersebut adalah estrogen. Hormon ini bertanggungjawab untuk membaiki dinding endometrium. Dan pada masa yang sama, dia merencat penghasilan hormon FSH. Sekarang, mari kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Hormon estrogen yang tinggi merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon LH ataupun dikenali sebagai hormon pelutinan. Masih murid-murid ingat apakah fungsi hormon LH ini? Hormon LH merangsang
pengovulan, betul murid-murid, dan merangsang penghasilan corpus luteum daripada follicle growth. Corpus luteum yang terhasil tersebut akan merembeskan hormon progesteron, betul murid-murid, untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Nampaknya murid-murid dapat menerangkan peranan hormon dalam mengawal atur kita haid ini dengan cemerlang. Terima kasih murid-murid di atas tumpuan dan perhatian yang diberikan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ulang kaji untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid. Jaga diri dan semoga kita berjumpa lagi.